Orang dalam pemantauan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat menolak saat diminta untuk isolasi mandiri. Polisi pun turun tangan karena dianggap telah meresahkan warga sekitar. Pria ini merupakan orang dalam pemantauan karena baru kembali dari Malaysia. Namun bukannya mengisolasi diri di dalam rumah, ia justru keluyuran hingga ke jalanan. Masyarakat pun resah dan melapor ke polisi. Petugas dari Polsek Koto 7 Polres Sijunjung yang menemukan warga ODP ini tengah berkeluyuran di luar rumah tanpa menggunakan masker. Dengan tegas mengusir warga tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan menggunakan masker. Namun pria tersebut menolak untuk diisolasi secara mandiri di rumah karena menganggap dirinya sehat dan tidak terpapar virus corona. Jadi kebetulan beliau sedang melaksanakan patroli, kemudian beliau menemukan atau mendapatkan salah satu warganya yang notabene adalah baru kembali dari Malaysia yang dianggap sebagai ODP, karena beliau kemarin yang bersangkutan sedang jalan-jalan, makanya beliau dihimbau untuk kembali ke rumah dan menggunakan masker. Warga yang merupakan orang dalam pemantauan tersebut tidak dibolehkan keluar rumah hingga 14 hari sampai diperiksa oleh tim medis yang datang ke rumahnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.